tanda dan gejala wasir, ambeklir obat ambeien berdarah dan bengkak. Wasir atau ambeien merupakan pembesaran sekelompok pembuluh darah balik vena yang berada di anus persis di bawah selaput yang membatasi bagian rektum dan anus. Dalam istilah medis, wasir dikenal dengan nama hemoroid. Tanda-tanda wasir umumnya tidak dapat dideteksi dini karena masih belum menimbulkan gejala. Namun tidak ada salahnya memperhatikan tanda-tanda atau gejala berikut guna mendapatkan perawatan lebih baik dan lebih dini. 1. Rasa panas di anus. Rasa panas terjadi biasanya saat duduk terlalu lama atau sehabis buang air besar. Rasa panas terdapat di anus akibat penekanan pada vena yang sudah mulai membesar. 2. Ada darah. Adanya darah segar di kertas toilet, di dalam toilet atau pada tinja sehabis buang air besar. Pembesaran pembuluh darah bisa diakibatkan oleh aktivitas mengejan saat buang air besar. Lantaran pembuluh vena itu tipis dan mudah pecah. 3. Ada tonjolan. Pembesaran pembuluh darah dapat berbentuk tonjolan yang keluar dari anus. Biasanya jika sudah mulai ada tonjolan artinya wasir sudah memasuki tahap selanjutnya. 4. Rasa sakit. Rasa sakit terjadi di anus terutama sehabis buang air besar. Sakit bisa jadi diakibatkan dari pembuluh darah yang pecah, terutama karena ada penekanan dari feses. 5. Rasa gatal di anus. Rasa gatal dipicu oleh infeksi dari luka pada pembuluh darah yang pecah. Lantaran anus merupakan tempat bermuaranya feses, maka kemungkinan infeksinya juga tinggi. Gaya hidup kurang gerak dan pola makan kurang serat dapat meningkatkan risiko terjadinya wasir. Terlambat menangani keluhan wasir juga bisa memperparah kondisi wasir. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?